Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Han Yuri. Jadi di video kali ini aku bakal main PKXD dan di sini aku punya challenge ya guys. Challenge-nya itu yaitu 24 jam diatur oleh spin guys ya. Jadi dari awal video ini sampai akhir aku bakal pakai apa yang disuruh oleh spin ini guys. Oke lah, di sini ada Kaisah. Halo Kaisah. Halo. Karena bentar lagi PKXD bakal update, jadi aku bakal nunjukin spoiler yang akan datang di semesta PKXD ini guys. Oke, langsung aja kita ke challenge-nya ya guys. Kita akan memakai baju apa untuk hari ini guys. Kita coba spin ya guys. Kira-kira kita akan jadi gembel, jadi kakek, jadi nenek, aku tidak tahu. Langsung aja kita spin dan dapat. Oh my god, jadi cogan guys. Aku disuruh jadi cogan. Kalian tahu cogan? Iya, cowok ganteng. Oke lah, langsung aja kita pakai kostum cowok yang sangat tampan dan ganteng ya guys ya. Tampan sama ganteng sama aja sih. Mohon bersabar, ini ujian. Dan aku bakal pakai baju serba apa ya guys? Kita coba lihat ya. Pakai warna baju apa nih? Warna hitam, putih, ungu, biru, hijau atau yang lainnya? Kita coba spin ya guys. Kita diatur oleh spin nih. Dan kita dapat rainbow guys. Waduh, dapat rainbow. Berarti aku jadi cowok yang pelangi guys, cowok pelangi ya. Nih. Oh my god guys, kalau kalian dengar suara ayam itu, aku sebenarnya ngontennya pagi-pagi ya guys. Ngonten pagi-pagi jadi suara ayam kedengaran guys ya. Agak sebel sih. Oke, lanjut kita akan coba memakai baju baju rambut serba rainbow guys. Tapi tidak ada rainbow di sini guys. Jadi ya udahlah, kita pakai si botak ini aja guys. Terus untuk bajunya kita ganti yang serba rainbow ya. Rainbow yang mana ya? Oh, ada tuh guys yang warna putih rainbow gitu, tapi mana ya? Aha, ini dia guys. Tuh, warna-warni kan, ada putih tapi kayak warna-warni gitu guys. Terus kita pilih celananya, celananya juga pasti ada kan ya. Kita pakai serba rainbow yang ini kali, iya nggak tahu. Kita coba cari, pasti ada celana yang panjang itu guys. Aku lupa lagi guys ya yang mana tuh celananya. Kurasa ini aja karena memang ada rainbownya sih guys, ada merah kuning hijaunya gitu. Terus topinya kita pakai topi apa ya guys? Karena ini cowok nggak mungkin kan ya pakai jilbab guys ya. Nah ini guys rainbow ya kan. Terus untuk handsetnya kita pakai yang ini guys. Wede, udah rainbow nggak nih? Yang pelangi guys. Pelangi kan rainbow tuh. Terus untuk sarung tangannya, sarung tangan. Aduh guys, ini memakan banyak waktu sih guys. Kita pakai yang warna putih aja kali ya guys. Putih aja guys ya, nih putih udah. Terus untuk sepatunya, sepatunya harus yang warna-warni dong biar hidup kita berwarna. Buset tuh, kece banget guys sepatunya guys ya. Duh, sangat keren guys. Atau yang ini nih. Wah, pilihanku emang gak ada lawan ya guys ya. Terus kita pakai kacamata yang ini guys ya. Widih, keren kali. Udah cowok rainbow cake kayaknya nih guys ya, rainbow cake. Terus untuk tasnya, tasnya harus yang rainbow juga dong. Yang ini, yang tas emot ee tapi berwarna-warni guys ya. Kita beli celananya dulu. Nah udah ganteng belum? Hahaha. Ayo cantik, kita foto yuk cantik. Ayo foto, foto, foto. Sini foto, foto, foto aku. Ayo foto dengan itu apa sih? Cowok ganteng. Ayo Kaisa, kamu sudah cantik serba hijau tuh, hijau putih dan aku rainbow ya.
pakai selfie dong Kaisa, dia ampun guys ya. Aku aja yang foto dah. Nah. Gini kayak data dia kan guys ya. Aduh. Lupa bergaya guys. Nah, kan aku foto sama cewek cantik guys. Si tantan milik si cantik gitu katanya. Oke. Gimana guys menurut kalian tentang penampilanku yang sangat ganteng dan tampan ini guys ya. Oke. Lanjut, kita akan spin lagi. Hari ini aku lapar banget nih. Kita spin, kita mau makan apa guys? Langsung aja kita spin. Dapat pizza guys. Oke, kita akan makan pizza ya guys ya. Pizza, kita ajak dia guys. Bagaimana jika pizza? Aku akan mentraktirmu cantik Kaisa yang cantik. Gimana? Waduh guys, aku udah jadi cowok buaya darat kali ya. Ayo Kaisa, mana Kaisa guys? Oh my god, aku lupa manggil dia guys. Nah, ayo. Aku yang traktir. Karena kamu cantik, jadi aku akan traktir kamu. Aku jadi cowok guys di sini. Aduh, tapi keren banget sini skinnya guys ya. Emang gak ada lawan kalau aku yang buat ya guys ya. Oke, kita langsung aja beli pizza. Ambil aja. Kok malah jadi delivernya sih guys ya? Gak boleh. Malah jadi ini guys, mau jadi kerja pengantar pizza guys. Orang kita mau beli terus makan. Kaisa, bukan ngantar pizza tapi makan pizza. Aduh, jangan makan pizza, bukan ngantar pizza. Makan. Gimana sih guys ya? Nah, gitu dong. Ayo ambil, aku yang traktir. Tenang aja, aku orang kaya. Ayo sini makan sini Kaisa. Nah, jangan lupa baca doa ya, karena hari ini nggak puas. Aku puas lah guys ya, tapi di game nggak puas lah ya, jadi nggak apa-apa. Oke, silahkan makan Kaisa. Nyam. Lezat rasanya roti tempe. Gimana? Kita tanyain guys. Enak gak? Enak sekali. Apa rasanya enak? Ah, dia suka guys. Yalah, suka orang ditraktir ya guys ya. Orang mana yang gak suka ditraktir guys. Oke, lanjut lagi. Kita akan spin untuk yang keempat kalinya guys ya. Hari ini aku pengen belanja guys, pengen shopping. Salah orang kaya guys ya. Jadi kita akan spin, kita mau beli apa nih guys ya? Beli mobil, beli rumah, buset. Langsung aja kita spin, dapat apa? Beli makanan, ya ampun. Tadi kan udah beli makanan guys, tapi ya udah karena spinnya menyuruh kita untuk beli makanan, ya udah guys ya. Aduh. Ayo kita makan es krim. Kita ajakin dia guys pakai mobil yang super keren ini guys. Aduh, salah. Kaisa. Ya ampun guys ya, aku ditinggal sama Kaisa guys. Kaisa, tunggu Kaisa. Tunggu, aku sebenarnya mau ngajakin kamu bawa ini, naik mobil keren ini. Oh my god guys. Ya udahlah, nggak apa-apa guys ya. Nah, kita akan beli es krim ya guys ya. Aku pengen beli es krim yang ini, yang es loli buah ya guys ya, karena buah itu sangat segar dan menyehatkan guys ya. Walaupun es krimnya emang sedikit bikin orang batuk-batuk dan sakit tenggorokan. Kaisa, jangan jauh-jauh dong. Duduk sini. Ayo makan. Enak, segar. Enak. Sedap. Ini. Aku suka es krim stroberi. Wah, kalau aku suka rasa coklat. Apa rasanya enak? Enak sekali. Wah, dia suka guys. Kamu adalah perempuan tercantik di PKXD ini Kaisa. Buset. Oke, untuk yang terakhirnya ya guys ya, bonus. Ini adalah spin yang kelima. Kita akan ngapain untuk terakhir kalinya Kaisa? Kita langsung aja spin ya. Kita dapat apa? Main crazy run guys ya. Jadi kita akan main crazy run. Ayo, kita ajak dia main crazy run yuk. Ayo Kaisa, ayo main crazy run. Ayo. Sini, jangan kabur. Sini pakai mobil. Ya ampun guys, aku ditinggal lagi guys.
sini naik. Malah diem guys ya, udah nggak apa-apa deh. Aduh, capek banget guys ya, memikat hati para wanita itu sangat sulit guys. Jadi ya udah dah, yang ada malah nyebur ke sungai guys. Oke, tidak apa-apa, langsung aja kita menuju ke Crazy Run. A few moments later. Ayo Kesa, Kesa mana Kesa? Jangan jauh-jauh dari aku Kesa. Kesa nggak kelihatan guys. Nih guys, pro player Rainbow guys ya, Rainbow Cake nih. Pro player Rainbow Cake akan menunjukkan skill parkurnya guys. Sangat gigih sekali ya. Oh ya guys, ngomong-ngomong spoilernya gimana nih guys? Gimana menurut kalian tentang spoilernya? Apa teori kalian tentang spoiler ini? Yang ada penjahat baru lagi selain Flicker guys ya. Duh, kenapa di bulan ini banyak banget penjahat ya guys ya? Kenapa mereka nggak tobat-tobat ya? Tobat-tobat wahai penjahat. Oke, lihatlah aku juara keberapa. Duh, ngebug lagi nih guys ya. Duh, ngebug. Ngebug, tolong. Duh guys, itu harusnya aku juara 3 sih guys ya. Karena koneksi tidak mendukung jadi aku juara ke 5 guys. Ada Winvin TV guys. Skinnya Bang Surya. Oke, sambil menunggu Kesa, kita akan klaim dulu ini guys ya. Aku tadi sudah makan pizza dan traktir Kesa sama apa nih? Kendarain kendaraan guys. Gimana nih? Kamu sangat cantik dan aku sangat tampan ya guys. Oke lah guys, jadi sampai segini aja dulu untuk videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, dadah. Terima kasih Kesa.